Ibn Abdillah Muhammad.
الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيد المرسلين إمام المتقين وعلى آله وصحبه ومن تبعه أجمعين أما بعد اللهم أنت مقصودي ورضاك مطلوبي واعتنا محبتك ومعرفتك اللهم اهدنا واهد بنا واهد المسلمين واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه حديث سيدنا علي yang nomor 2 يقول المؤلف شيخنا العالم العلامة حفظه الله تعالى الإيمان معرفة وقول وعمل سنده المتصل إلى الإمام ابن ماجه قال عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان إيمان adalah ma'rifat dengan hati, ucapan dengan lidah, dan amal yang dilakukan oleh tubuh, perbuatan yang dilakukan oleh jasad. Di dalam kitab Tauhid dibahas tentang makna tiga perkara ini. Yang pertama adalah ma'rifat dengan hati. Saat seseorang mengucapkan kedua kalimat syahadat, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka wajib di dalam hatinya ada tasdik. Tasdik artinya membenarkan bahwa dia beriman kepada Allah dan beriman kepada baginda Rasulullah. Kemudian yang kedua, qaulun bil lisan, syahadat tersebut wajib dibaca dengan lidahnya, disebut oleh mulutnya. Di dalam kitab Irsyadul Ibad itu disebutkan bahwa para ulama ijma mengenai orang kafir yang beriman hatinya tetapi tidak mengucapkan dua kalimat syahadat di mulutnya, maka imannya tidak sah. Kalau hanya di hati saja yakin tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, akan tetapi tidak diucapkan dengan lidah, maka mereka katakan belum sah imannya. Sebab tasdikun bil qalbi wa iqrarum bil lisan, tasdik di dalam hati kemudian ada pengakuan di lidah. Kemudian adalah wa amalun bil arkan, melakukan, memperbuat sesuatu yang menunjukkan komitmen keimanan. Seandainya mulutnya bersyahadat, hatinya yakin, tapi dia sujud kepada berhala, maka tidak sah juga imannya. Jadi antara tiga hal ini mesti sinkron, mesti sesuai antara hati, lidah, dan tubuh. Tiga ini mesti sama. Kalau tidak sama, satu saja berbeda, boleh jadi tidak sempurna iman, boleh jadi tidak beriman sama sekali. Ini di dalam tauhid. Di dalam tasawuf, ma'rifatun bil qalbi, ma'rifat dengan hati, mengenal Allah dengan hati. Ulama membagi dua hati itu, ada qalbun, ada fuad. Qalbun itu hati, zahir hati. Ada fuad,
ma kazabal fuadu ma ra'a. Fuad itu adalah mata hati. Hati memiliki mata. Mata daripada hati itu yang namanya fuad. Pandangan daripada fuad disebut basirah. Perasaan daripada fuad tadi disebut muraqabah. Merasa bahwa Allah Ta'ala melihat. Atau paling tidak merasa kita melihat Allah. Muraqabah. Inilah yang disebut dengan ma'rifatun bil qalbi. Muraqabah, muraqabah hati, muraqabah di lidah, kemudian muraqabah di tubuh. Ketika muraqabah di dalam hati ada, yakin bahwa Allah Ta'ala itu zat wajibal wujud. Itu yang pertama. Kemudian muraqabah di mulut, itu uzkuruni azkurukum. Sebutlah aku akan menyebut kalian. Yang ketiga, bil arkan, itu bagaimana tubuh bertakwa kepada Allah. Zikir hati adalah muraqabah, zikir lidah adalah zikir, sedangkan zikir arkan adalah takwa kepada Allah. Ulama tasawuf yang lain membagi kepada tiga hal. Amalan tubuh itu hakikatnya ilmu fikih, itu syariat. Zikir di lidah adalah ilmu tariqat. Ma'rifat di dalam hati adalah ilmu hakikat. Nah, ulama mengatakan faman jama'a baina syari'ah wat tariqah wal haqiqah nalal ma'rifah. Siapa yang menggabungkan antara ilmu syariat di tubuhnya, ilmu tariqat di mulutnya, zikirnya, kemudian ilmu hakikat di dalam hatinya, maka dia akan mendapatkan ilmu ma'rifat, yaitu ilmu mukasyafatul qulub, yang itu merupakan ilmu musyahadah. Itu puncak daripada muraqabah adalah musyahadah. Nah, dari muraqabah akan ada dua maqam. Imma maqam fana fillah wa imma maqam baqa fillah. Nah, dua-dua ini mewakili sifat jamal dengan sifat jalal. Nah, tajalli sifat yang mana masuk ke dalam hati, ada yang memakai sifat jamal, ada yang memakai sifat jalal. Di dalam pengamalannya juga sama. Ada perbedaan pengamalan. Untuk pengamalan syariat semua sama. Sebab ini ilmu standar, semua mesti sama, tidak ada yang berbeda sholatnya. Semua zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Tetapi cara melakukannya, inilah yang disebut tariqah. Tariqah yang pertama, ini yang biasa kita pakai. Tariqah syadiliyah, mahat kita noer, itu ada 5 tariqahnya. Amalan kita hizib bahar, hizib nawawi, ratibul haddad, itu amalan tariqah. Ada 5 ijazah tariqah yang dipakai oleh Syekhina Syekh Muhammad Nuruddin. Yang pertama tariqah qadiriyah. Yang kedua tariqah syaziliyah. Yang ketiga tariqah alawiyah. Yang keempat tariqah darqawiyah. Dan yang kelima tariqah hasaniyah. Itu yang kita pakai di ma'had. Jadi bukan kita tidak bertariqah, ada tariqahnya. Dan ini yang disebut tariqah zahir. Tariqah zahir, bagaimana kita ittiba' kepada guru kita, yang ittiba' kepada gurunya, ittiba' sampai kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ittiba' zahir. Ada ikatan bila kita nak masuk ma'had an-nur, kita kena minta borang, isi borang dulu, ya kan? Nanti dah diterima baru jadi santri. Kalau kita setakat duduk mengaji di sini, hanya setakat datang saja ikut mengaji, tapi tidak mengisi borang daftar sebagai santri, jadi santri atau tidak? Tidak. Tetapi ikut juga, sama ittiba' juga, tetapi tidak ada borangnya. Nah, ikut tariqat tadi seperti itulah gambarannya. Ini tariqat zahiriyahnya. Tariqat batiniyahnya adalah mengamalkan sunnah Nabi yang pertama. Yang kedua, mengamalkan
contoh dan arahan ulama. Ini yang tidak ada di luar tasawuf. Kena ada suhbah, kena ada dekat dengan guru tariqah yang memang mursyid kamil. Kata Imam Al-Ghazali ada 4 tandanya untuk mencari mursyid kamil. Itu yang disebut murabbi mursyid. Itu dikatakan oleh para ulama, wa huwa andar min kibritil ahmar. Mencari murabbi mursyid lebih susah daripada mencari belerang merah. Syaratnya apa? Murabbi mursyid ada 4 kata Imam Al-Ghazali. Sedikit makan, sedikit tidur, sedikit berbicara, sedikit bergaul dengan manusia. Kalau jumpa ulama seperti ini, dialah murabbi mursyid. Tapi kalau masih lagi guna WhatsApp, kata Syekhuna, alaiha nahya wa alaiha namud. Nah, dibawa hidup mati dengan WhatsApp, dengan handphone. Nah, masih belum murabbi mursyid lagi insyaallah. Jadi amalan tariqah batiniahnya adalah mengamalkan sunnah Nabi yang pertama, sehingga ada kecintaan kepada Nabi. Jadi ulama mengatakan ada 2 jalan muraqabah itu. Yang maklum, yang banyak diajarkan itu muraqabah dengan zikir kepada Allah. Ini yang paling banyak dipakai. Nah, tetapi ada dalam sebahagian tariqah itu yang dipakai adalah sholawat. Muraqabah dengan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau muraqabah yang jalur yang zikir kepada Allah itu adalah antara rabbak au ka'annaka tarah. Engkau melihat Allah atau seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ini 1. Yang kedua, itu yang jalur solawat, itu dikatakan melihat surah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab semuanya adalah tajalli nur Muhammad. Itu dikatakan tajalli nur Muhammad. Dan ini nanti ada pembahasannya juga. Tapi hampir sama saja. Nah, 2 jalur muraqabah ini. Akan tetapi pada akhirnya ada yang satu menjadi pengingat Allah, satu pengingat Rasulullah. Tapi pada hakikatnya adalah in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Sama saja hasilnya, akan dicintai Allah. Akan tetapi satu melalui zikir kepada Allah, satu melalui salawat. Itu hakikat ilmu tariqat. Zikir di mulut itu hanya mengantarkan saja. Bila dah jumpa natijah zikir hakiki, yaitu azkurukum, aku sebut kalian, maka mulut tidak lagi bergerak. Yang bergerak adalah perasaan. Ini yang kemudian dikatakan oleh Al-Imam Al-Mursi. Beliau mengatakan, seandainya aku lupa 1 detik saja kepada Rasulullah, aku kafir hukumnya. Seandainya 1 detik saja aku lupa kepada Rasulullah, aku kafir hukumnya. Kenapa? Karena memang mustahil tajalli nur Nabi Muhammad bisa lupa kepada nur Muhammad. Oke, kembali. Itu pahaman tasawufnya. Tetapi tetap amalun bil arkan itu menjalankan syariat Allah yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis 3. Sitru ma bainana wa baina ayunil jin. Penutup, penghalang apa yang ada di antara kita dengan mata jin. An Ali radhiyallahu an, daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sitru ma baina ayunil jinni, penutup, penghalang di antara pandangan mata jin, wa awrati bani Adam, dan aurat anak manusia, idza dakhala ahadukumul khala'a, apabila salah satu dari kalian masuk ke dalam tandas, ayyakula, adalah dengan membaca,
bismillah. Hadis ini sahih. Ada saya sebutkan di dalam buku Adab Istinja. Itu salah satu doa masuk tandas adalah membaca bismillah. Ada banyak doa, di antaranya ini. Ada Allah minauzubika minal khubusi wal khaba'is. Ada yang auzubillahi minasyaitanir rajim, ada auzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Ada apa lagi? Banyaklah doa-doa yang lain. Ini salah satunya dan ini sanadnya sahih. Hadis ini, hadis Sayyidina Ali membaca bismillah, ini sanadnya sahih. Di dalam hadis disebutkan al-husyusyu buyutus syayatin. Husyus itu kalau bahasa Indonesia kakus. Nah, mirip lah husyus, kakus. Sini tandas. Tandas itu adalah rumah syaitan. Nah, rumah syaitan dan juga maradatul jin. Kenapa jadi rumah syaitan? Jadi dikatakan oleh ahli ruqyah, jin itu dia senang tinggal di atas air. Jadi kan di dalam hadis disebutkan arsyu iblis tu fil bahar, kerajaannya iblis di dalam laut. Ada kan hadis itu? Ya, pernah dengar-dengar lah. Kerajaan iblis di dalam laut. Itu di dalam hadis. Kalau di Indonesia itu ada di Yogyakarta, itu pantai selatan, ada Nyai Roro Kidul namanya. Itu kerajaannya di laut. Indonesia lautnya semua banyak hantu. Nah, sebab apa? Sebab bila bulan Ramadan, seluruh hantu di dunia dibuang ke Indonesia. Kan dalam hadis wasudi fatis syayatin, diikat syaitan. Lalu ditambahkan dalam beberapa riwayat di warumiyat fil bahar, dilemparkan ke dalam laut. Tentu kumpul di Indonesia. Tuh, hantu sana banyak, masya Allah. Kembali. Kata ahli ruqyah, itu biasa ada kawan saya yang meruqyah, dia akan letakkan satu tempat bunga tuh apa? Kami sebut pot, pot bunga. Bunga yang ada air. Basu? Pasu? Paso bunga. Nah. Itu kan ada air kan di dalamnya. Nah, biasa dia letakkan itu di tandas. Nanti jin akan berkumpul di situ, dia bilang. Sebab memang jin suka kepada air yang tergenang. Itulah yang lalu dalam hadis dilarang wala tabul fil ma'in fi ma'in raqidin, jangan buang air kecil. Sini buang air kecil apa? Buang air kecil lah. Di air yang tergenang. Sebab apa? Sebab di situ tempat jin. Tempat jin. Kita buang di situ, jin pun terkejut. Hari terang tapi ada hujan. Kalau dulu-dulu kita di kampung, masya Allah, sekarang dah jadi bandar semua kan. Buang di mana dekat pokok besar, di mana tiba-tiba bengkak saja, ya Allah. Bengkak. Atau di sarang binatang. Ini didoakanlah dengan dia, ya Allah. Ini maglubun pantasir. Ya Allah, saya terkalahkan. Tolong saya. Nah, semut. Insya Allah, kena tsunami. Jadi penutup ini, kalau ditandas, tandas itu kan ada air kan? Tidak, kalau bahasa Syekh itu mangkuknya itu, kata beliau. Di dalam tempatnya itu kan ada air. Nah, disitulah jin berenang, ada yang minum, ada yang apa. Nah, kita pun diantara adabnya khawatir ada binatang yang terjatuh di situ. Kalau memang kita jumpa, kita ambil lah. Kalau gunakan tangan, tapi ingat, lihat tangan yang ambil yang mana, yang dijilat yang mana. Salah nanti. Jadi kita tolong binatang itu, insya Allah kita akan dapat syafaat di sisi Allah. Menolong satu binatang di situ. Khawat. Jadi sebelum kita buang, kita tengok dulu ada binatang tak hidup di situ. Kalau tidak ada, kita buka airnya sedikit, brus turun, mananya itu sudah hilang air yang di situ. Itu diantara dikatakan yang disunnahkan khawatir ada binatang yang tengah berenang. Dia masya Allah, dia naik jet ski di situ. Lalu tiba-tiba, wah, jatuh, masya Allah. Mati binatang tadi.
terzolimi, kita yang membunuh binatang itu. Maka bila kita buang dulu, dia mati ahsinul kitlah, mati dengan baik, mati syahid dia di situ. Nah, baru kita buang. Itu di antara adabnya, apalagi di rumah yang lama ditinggalkan. Tandas kita lama tak terpakai, bila kita nak pakai, ambil air, masukkan air dulu sehingga air itu mengalir. Seandainya ada jin di situ, dia pergi, dia sudah dibagi tanda nih. Nah, jadi jangan langsung dibuang. Dan ini yang pertama. Yang kedua, menutup aurat kita daripada aurat jin. Jadi dikatakan ada jin yang memang bernafsu kepada manusia, dan banyak cerita orang menikah dengan jin. Nah, dululah kan. Bila kita mengaji ilmu hikmah, tahu ilmu hikmah? Nah, hikmah tuh yang kata Syekh tadi, setiap sesuatu ada hikmahnya. Nah, ilmu aufak, ilmu orang dulu lah. Kitab Samsul Ma'arif, Manba Usul Hikmah, Tajul Muluk, Al-Aufak Lil Ghazali. Masya Allah. Nah, tahu, sebab saya jualan kitab. Bila kita mengaji ilmu itu, supaya sakti, macam mana boleh menghilang dan sebagainya. Itu kata guru saya, guru sebentar lah. Syarat terakhirnya supaya hebat itu, nikah dengan jin. Syaratnya. Cantik luar biasa, kata beliau, tapi ular. Hakikat jin itu ada 6 binatang, kata Al-Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Fatawa Al-Hadithiyah. Ular, kalajengking, kelabang itu apa yang saya sebut? Kelabang itu lipan. Itu salah satu jin. Kenapa kita disuruh membunuh Al-Aqrab, kalajengking? Sebab itu salah satu jelmaan jin yang akan menyakiti manusia. Ada 6, termasuk jenis burung-burung tertentu, itu merupakan jelmaan jin. Jadi memang ada di dalam kitab fikih mazhab Syafi'i dibahas sah apa tidak seseorang yang menikah dengan jin. Nah, maka memang ada jin yang akan mengganggu manusia. Memang ada. Nah, ini yang kemudian penutup supaya jin tidak boleh melihat aurat kita. Dia tengok, masya Allah, abang yang ikut daurah nih. Yalah, sebab mungkin masuk tandas lupa. Tak baca-baca, dia tengok, ya Allah, berapa bulan nih, belum dipotong lagi bulunya. Dia ganggu macam-macam, dia ikat. Sakitlah, nak buang air, tak boleh apa, sebab diganggu dengan dia. Boleh jadi. Nah, penutupnya itu dengan zikir bismillah. Semua zikir akan menutup leluasa jin untuk menyakiti manusia. Oke, buka kitab tarawih, muka surat 30. Muka surat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tarawih sunnah dan sejarahnya. Ini memperlengkap kitab Al-Imam As-Suyuti Al-Masabih Fit Tarawih. Ini saya tulis sejarah tentang tarawih. Kalau di sini Malaysia, alhamdulillah tidak seperti di Indonesia. Tapi Indonesia pun masih alhamdulillah juga. Indonesia bila sudah Ramadan ramai macam-macam. Kenapa? Raya bisa 2 hari. Pas itu mula puasa pun sama. Ada 2 kelompok, ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama. Ada yang mula Senin, ada yang mula Selasa. Tambah lagi Tariqah itu di Padang, dia mula hari Kamis. Dia kata, menurut kasyaf guru saya, terbit bulan itu hari Kamis. Ini masya Allah. Belum lagi pasal salapi-salapi yang memang sebahagian tidak paham, hanya setakat ingin berbicara tentang agama tapi tidak memiliki ilmu agama. Ilmu agama tuh bukan mudah nak mengaji. Ustaz Taufik dah berapa tahun mengaji? Sekarang dah 17 tahun mungkin Ustaz Taufik mengaji. Sama dengan saya. Nah, bukan mudah untuk mendapatkan ilmu agama. Kita duduk, buka Google saja, beli buku-buku terjemah, lalu jadi ulama. Masya Allah. Kalau macam itu, tak payah kita buka pesantren. Yang duduk di pesantren pun belum tentu paham ilmu agama. Apalagi yang memang tak pernah duduk, hanya setakat di kolek, dapat doktor hadis, dah berani katakan macam-macam fatwa. Itu yang saya katakan hari itu, 5 kilo dah boleh kosor.
5 km saja kita berjalan, maknanya sini ke mana? Dah boleh qasar. Ini fatwa dapat daripada mana? Jadi dikatakan di dalam hadis, hadis itu hasan. Ajra'ukum 'alal fatwa, ajra'ukum 'alal futya, ajra'ukum 'alan nar. Yang paling berani berfatwa itu yang paling berani masuk neraka. Dalam hadis disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi di dalam kitab Al-Kabair, walaupun hadis itu dhaif, al-qudatu salasah qadiyani finnar, qadin fil jannah wa qadiyani finnar. Orang yang memutuskan satu perkara itu ada tiga, dua masuk neraka, satu saja yang masuk surga. Imam Malik itu dikatakan menjadi mufti setelah mendapat 70 ikrar dari gurunya yang mengatakan Imam Malik fatut untuk membagi fatwa. Imam Syafi'i pun sama, berani memberikan fatwa setelah ditunjuk oleh gurunya, bukan satu dua orang, puluhan gurunya yang mengatakan Syafi'i umur 15 tahun sudah jadi imam. Imam Syafi'i, dia boleh bagi fatwa. Ini bukan sembarang orang, tidak semua orang boleh membagi fatwa. Kalau setakat dapat di Google, di share, difatwakan, tak boleh itu. Menurut syekh saya, Google, tak boleh. Belum yang salah baca, belum yang orientalis tulis, belum yang memang orang Yahudi tulis, dia terjemahkan ke bahasa kita. Loh, syekh siapa nih, bagus nih, Yahudi ternyata. Tidak sedikit yang seperti itu. Nah, ini tentang sejarah tarawih. Halaman muka surat 30. Kalimat tarawih dalam bahasa Arab merupakan kalimat jamak dari tarwihah, tarwihataini, tarawih. Maknanya istirahat, yaitu berehat, menghilangkan capek. Kenapa sholat tarawih itu capek, lenguh? Lenguh tak? Ya, selama manusia yang sholat itu memang lenguh lah. Nah, selama manusia yang sholat. Di dalam hadis, tadi alhamdulillah lah kita boleh sampai imam selesai. Itu di dalam hadis, man sholla hatta yan, man sholla ma'al imam hatta yan sorifah kutiba qiyama laylatin. Siapa yang sholat tarawih sampai imam selesai, maka ditulis sholat sepanjang malam. Lepas ini tidur aja lagi. Hadis sahih dari Sayyidina Abu Dzar mengatakan yang sholat bersama imam sampai selesai, dia dapat pahala sholat sepanjang malam. Wa man sholal isya fi jamatin faka'annama qoman nisfal lail. Siapa yang sholat isya berjamaah, seakan-akan sholat setengah malam. Bila tarawih ikut sampai selesai, ditulis sholat sepanjang malam. Masya Allah. Jadi, tapi sampai imam selesai, bukan kita duluan yang selesai. Kita dulu yang selesai, masya Allah, imam Allahu Akbar, tengok belakang habis dah jemaah. Itu semua jemaah tidak dapat pahala qiyamu lailatin. Tapi bila sampai selesai imam 23, maknanya kita dapat pahala yang banyak tertulis sampai pagi. Nah, kenapa disebut tarawih? Sebab dulu setiap orang sholat, orang akan istirahat. Karena itulah ulama mengatakan mesti dua kali salam, dua kali salam. Sebab kalau empat kali salam, istirahatnya sedikit. Istirahatnya sedikit. Mesti dua kali salam, dua kali salam. Dan tarawih ini hanya khusus bulan Ramadan saja. Tidak bisa dikodok. Waktunya khusus di bulan Ramadan, tidak bisa dikodok. Untuk sholat-sholat yang lain masih bisa dikodok. Sholat tarawih termasuk jenis sholat yang tidak bisa dikodok. Jadi di dalam istilah kita ada tahajud, ada qiyamul lail. Tahajud itu khusus untuk sholat setengah daripada tengah malam, pukul 12 ke atas. Pukul 1, pukul 2 itu disebut tahajud, baik setelah tidur ataupun sebelum tidur. Dua-dua ditulis disebut tahajud. Wa minal laini fatahajjad bihi nafilatan lak. Nah, itu tahajud. Ada yang kedua qiyamul lail. Qiyamul lail selepas sholat isya pun sudah disebut qiyamul lail. Kita sholat witir, setelah sholat isya
itu sudah ditulis qiyamul lail. Siapa yang niat nanti tengah malam selepas sahur untuk mengerjakan sholat, maka akan ditulis qiyamul lailatin kulli, sepanjang malam ditulis sholat. Kenapa? Man intazara sholah fahuwa fisholah, siapa yang menunggu sholat dia ditulis sholat. Walaupun kita tidur di bilik, mati di saat itu, mati dalam keadaan sholat. Itu dikatakan oleh para ulama, kelebihan orang yang iktikaf di dalam masjid, bila dia mati, mati dalam keadaan sholat. Sebab apa? Sebab yang menunggu sholat ditulis sedang sholat. Oke. Sejarah tarawih. Beberapa tahun sebelum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, Rasulullah tarawih beberapa kali, bukan hanya sekali saja. Di satu bulan Ramadan beliau keluar dari rumahnya dan sholat di dalam masjid. Ini satu pendapat, sebab ada yang menyatakan Rasulullah dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri di dalam Sahih Bukhari, beliau i'tikaf sepanjang bulan. Beliau bagi pengumuman kepada para sahabat, siapa yang nak beritikaf, itikaflah sekarang, awal Ramadan sampai 10 Ramadan. Kata beliau, Lailatul Qadar belum jumpa lagi. Siapa yang naik itikaf, itikaflah malam bahagian kedua, 10 bahagian kedua. Itikaf lagi sahabat malam 11 sampai ke malam 20. Tidak jumpa juga Lailatul Qadar. Lalu beliau mengatakan, sesungguhnya ru'yatukum qad tawatta'at, mimpi kalian telah banyak yang menyatakan Lailatul Qadar pada malam selepas 20. Nah, nanti di dalam buku Lailatul Qadar kita bahaslah nanti, dah dekat-dekat 2 hari ke 20 barulah kita buka Lailatul Qadar. Buku Lailatul Qadar ada riwayat malam ke-17, riwayat lain mengatakan malam ke-19. Satu riwayat mengatakan malam 21, satu mengatakan malam 22, malam 23, malam 24, malam 25, malam 27, malam 29, malam 30. Hadisnya semuanya sahih. Nah, di dalam buku Lailatul Qadar. Mana Lailatul Qadarnya? Ulama mengatakan Lailatul Qadar penting. Lebih penting lagi kita beramal pada malam bulan Ramadan. Imam Sa'id Ibn al-Musayyib mengatakan, siapa yang sholat maghrib berjamaah dapat pahala Lailatul Qadar. Mananya apa? Isi malam Lailatul Qadar dengan ibadah. Riwayat lain menyatakan, siapa yang sholat isya berjamaah sepanjang tahun akan dapat Lailatul Qadar. Tapi dapat setakat sholat isya di malam Lailatul Qadar. Tapi pada intinya ulama mengatakan yang lebih penting adalah keinginan, harapan besar, permohonan, permintaan seorang muslim untuk mendapatkan keampunan dan keridhaan Allah, itu lebih besar daripada Lailatul Qadar. Kita berharap, ya Allah, ya Allah, ya Allah, lebih besar daripada Lailatul Qadar. Kita sholat malam sampai menangis, walaupun malam pertama Ramadan, boleh jadi itu lebih besar pahalanya daripada malam Lailatul Qadar. Sebab kenapa? Nah, ikut pendapat Imam Al-Ghazali, amal yang paling afdal adalah amal yang mana seseorang bisa khusyuk ikhlas kepada Allah. Nah, itu bahkan dalam tasawuf disebutkan wa kullu lailatina Lailatul Qadar. Seluruh malam kami sepanjang malam sepanjang tahun adalah Lailatul Qadar. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di masjid. Satu riwayat melihat beliau sudah membuat kemah. Kemah itu apa sini? Kemah di dalam masjid. Jadi Masjid Nabawi itu, Masjid Nabawi, Rasulullah letakkan apa namanya kemah, tapi bukan besar. Kain saja. Kain, beliau masuk di dalam tuh. Nah, Rasulullah duduk situ, datang istri Rasulullah Sayyidatuna Zainab, yang lain pun tengok, satu istri dah duduk, istri yang lain pun ikut. Nah, biasalah. Nah, semuanya itikaf, dan itu amalan istri-istri Rasulullah setelah Rasulullah meninggal. Semua itikaf, tapi sahabat yang lain tak ada lah. Sebab kalau semua itikaf dalam masjid, penuh masjid. Macam kedai, ada kain-kain kan. Nah, ini Rasulullah saja yang itikaf di situ bersama para istrinya, tapi terpisah. Nah, satu malam Rasulullah keluar.
untuk melaksanakan sholat. Menurut yang ada di dalam kitab Syarah Syinwani, itu disebutkan ada dua pendapat. Ada yang menyatakan Rasulullah keluar itu pada malam 23, 24, 25, satu riwayat. Riwayat yang lain daripada Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari menyatakan malam 23, 25, dan 27. Riwayat lain itu yang disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah 21, 22, 23. Rasulullah keluar untuk melaksanakan sholat. Beliau buka kemah beliau, beliau sholat di luar. Lalu datanglah satu orang ikut bersama Rasulullah sholat. Malam pertama banyak, dalam 4-5 shof yang ikut Rasulullah. Malam kedua ada yang mengatakan malam selanjutnya berantara satu malam. Malam 21, malam 23. Ada yang mengatakan malam 1, 22. Ada yang mengatakan 23, 24. Ada yang mengatakan 23 dan 25. Tadi seperti yang saya sebutkan. Malam selanjutnya tambah banyak lagi. Itu dalam hadis yang panjang itu. Sayyidatuna Aisyah menyebutkan sampai hampir penuh masjid. Malam ketiga masjid tak muat lagi. Sudah terlalu penuh orang sholat di luar. Macam di kita. Di kita bila ada akhir Ramadan, orang sholat di luar. Semua di luar, imamnya sendiri di dalam. Nah, masjid terlampau penuh. Kalau di Indonesia disebut bertambah malam Ramadan, bertambah kemajuan. Sofnya bertambah kemajuan. Awalnya daripada 5, maju menjadi 4, maju menjadi 3. Imamnya berdua dengan apa tuh sebut yang as-salatu jamiah, itu sebut apa? Bilal. Berdua itu ya. Masya Allah. Imam pun dah tua. Di kampung kan, masya Allah. Zaman Rasulullah penuh, banyak sampai keluar. Di zaman kita penuh juga, di luar semua. Majelis pun sama. Masya Allah, yang duduk dalam majelis, dalam 3-4 shof yang di luar, yang masya Allah. Ada yang di bilik, ada laporan hari itu, kawan-kawan cerita, ada yang di bilik sana, di bangunan yang baru ya. Bangunan yang baru atau bilik yang di bawah asrama tapis? Nah, tetamu harap jangan merokok di dalam pondok. Keluarlah, keluar. Merokok di mana lah kan? Di jalan raya, tapi jangan di tengah jalan. Mati syahid nanti di situ. Nah, jangan di dalam pondok. Penuh masjid dengan sholat tarawih. Malam keempat semua datang. Rasulullah tidak keluar. Beliau di dalam bilik Sayyidatuna Aisyah dalam satu riwayat. Sayyidatuna Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, kau tidak keluar lah. Orang sudah menunggu. Isya semua datang, hadir. Rasulullah tidak keluar. Pukul 1, Sayyidatuna Aisyah tanya lagi. Rasulullah sholat dalam rumah aja. Kata Rasulullah, tak keluar. Sampai subuh. Nah, selepas sholat subuh, Rasulullah pun bagi pengumuman. Khosyitu ayyuf rada alaikum. Aku takut sholat tarawih menjadi wajib bagi kalian. Bukan untuk kaliannya aku takut, tapi untuk nanti tahun 2000 nanti itu. Yang aku takutkan. Kalau zaman sahabat, zaman tabi'in, Rasulullah tidak takut semua untuk sholat tarawih. Untuk Imam Syafi'i satu hari dua kali khotam. Satu hari siang khotam, malam khotam Quran. Sebulan Ramadan 60 kali khotam. Itu Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah antara maghrib dengan isya khotam satu Quran. Sayyiduna Utsman bin Affan dalam satu rakaat sholat witir khotam al Quran. Kita juga alhamdulillah sholat witir satu rakaat khotam kul huwallah 3 kali. Saya sholat di mana dulu, di negeri 9, EJK suruh kita jadi imam witir, jadi imam lah kita baca kul huwallah 3 kali. Maknanya apa? Sekali khotam. Ikut Sayyidina Utsman kan.
Banyak lagi ulama lain. Al-Imam Nawawi di dalam kitab Tibyan menyebutkan yang terbanyak ulama salaf yang kutemukan khatam dalam satu hari satu malam 8 kali kata beliau. 8 kali. Ustazuna wa Syekhuna Syekh Sufyan Nur, adik kepada Syekh, jumpa dengan salah satu ulama di Indonesia. Itu Abah Anom, pengetua tarekat Naqsabandiyah paling tinggi di Indonesia. Abah Anom terkenal di Suryalaya. Beliau jumpa dan ambil sanad kepada Abah Anom, ambil sanad Al-Qur'an. Bila ambil sanad, Abah Anom saat itu sudah setruk duduk ya, macam ini aja lagi. Lalu beliau bercerita kepada Ustaz Sufyan Nur, kata beliau, saya semasa tua nih sangat-sangat kurang sekali ibadah saya. Baca Quran pun tidak lagi kuat macam dulu. Ustaz Sufyan Nur tanya, kalau dulu itu berapa kali? Beliau kata, 11 kali khatam satu hari satu malam. 11 kali. Oh ya, kita bisa. Ustaz Sufyan Nur tanya lagi, kalau yang tadi disebut penurunan sedikit baca Quran tadi berapa kali satu hari? Setakat ini hanya boleh 7 kali aja. 7 kali satu hari satu malam. Itu paling sedikit kata beliau. Masya Allah, kita hanya boleh menceritakan saja. Mula dah niat dalam hati. Bulan ini 2 kali khatam 2 kali. Baca alif lam. Tertidur dah. Allah. Inilah. Jadi dikatakan uzkuruni azkurukum. Itu tawassul mereka. Mereka baca Al-Quran awal-awal tuh memang mujahadah. Tapi bila setelah Al-Quran itu menjadi tubuh dan menjadi bahagian daripada hati kita, Al-Quran membaca sendiri. Kita mendengarkan saja lagi. Itu yang apa di dalam Al-Quran, inna qara'nahu fattabi' Qur'ana. Inna fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Apabila kami yang membacakannya, maka ikutilah bacaannya. Ada orang tanya, boleh kah Ustaz? Sampai khatam berpuluh-puluh kali itu dalam satu hari satu malam. Dalam satu rakaat sholat witir boleh khatam Quran. Macam mana logiknya itu, macam mana? Sholat Sayyidina Ali Zainal Abidin yang bergelar As-Sajjad 1000 rakaat setiap malam. Ubaid bin Umair radhiyallahu an rahmatullah alaih itu zikirnya 200.000 satu hari. Sayyidina Abu Hurairah sebelum tidur istighfar 12.000. Kita istighfar 12.000 sampai subuh masih terutang lagi. Belum sampai lagi 12.000 zikir malam nisfu Sya'ban. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 2375 kali. Saya baca juga sambil anak saya nak minta dia nak tidur. Tepuk. Kita bangun, dah subuh dah. Kita yang tertidur. Baru dapat zikir 800. Terutang masih kita 1000 berapa. Ya Allah. Ini Abu Hurairah sebelum tidur 12.000 kali istighfar. Macam mana boleh diterima logik? Nah, saya katakan, percaya dengan Al-Quran tak? Percaya Ustaz. Nabi Uzair itu tidur 100 tahun, percaya tak? Itu tidur. Takkan Allah tak bagi orang sholat boleh sampai 100 tahun. Tidur saja Allah bagi 100 tahun, apalagi ibadah kepada Allah. Ashabul Kahfi lebih banyak lagi, 309 tahun tidur. Apakah kalau kita baca ibadah Allah tak bagi tidur dengan ibadah, dengan baca Quran, dengan sholat, mulia mana? Mulia Al-Quran, mulia sholat. Allah Ta'ala akan bagi yang 309 tahun tidur saja tak perlu makan, tak perlu minum. Allah Ta'ala bagi. Macam mana dengan orang yang sholat? Nah, logik kita memang tak boleh terima. Tetapi mereka ini adalah hamba Allah yang sebagaimana dikatakan
dalam satu hadis yang walaupun ulama khilaf mengenai kedudukan hadis itu, di saat Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu belum sempat lagi sholat asar, matahari dana tenggelam, kata Rasulullah, wahai matahari, diam. Matahari berdiam. Sayyiduna Ali sholat asar. Selesai Sayyiduna Ali sholat asar, beberapa waktu kemudian barulah matahari tenggelam. Ada hamba Allah yang Allah Ta'ala bagi, dia boleh menghilang, berhukum waktu tidak masuk ke dalam tubuhnya. Itu yang disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti. Di antaranya kata beliau, ulama-ulama yang bila dia berjalan sini, kalau kita ke Indonesia, kita naik pesawat penerbangan 2 jam, beliau satu kali langkah saja sudah sampai di Indonesia. Dan itu bukan orang Islam saja. Doraemon boleh guna pintu kemana saja kan. Dia masuk dalam locker tuh atau dia buka pintu sampai. Nah, dari semenjak kita budak kita percaya kepada Doraemon. Macam mana kita tak percaya dengan ulama-ulama macam Sayyidina Utsman bin Affan. Allah Karim. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita percayaan. Kemudian dalam hadis lain disebutkan, falamma asbaha qala qad ra'aitu alladhi sanatum falam yamna'ni minal khuruji ilaikum illa anni khashitu an tufrada alaikum. Saat subuh tiba beliau berkata, aku telah mengetahui apa yang kalian lakukan, tidak ada yang menghalangi untuk keluar menuju masjid dan salat bersama kalian kecuali rasa khawatir tarawih akan diwajibkan terhadap kalian. Kemudian Sayyidatuna Aisyah menyampaikan, menceritakan hadis yang panjang sekali itu. Halaman muka surat 34. Falamma kanatil lailatu rabi'atu ajazal masjidu an ahlihi. Pada malam keempat, masjid tidak mampu menampung. Masjid tidak mampu menampung orang yang hadir. Karena begitu banyaknya orang yang hadir, nah maka masjid pun dah penuh. Itu di halaman 3 muka surat 35. Hadis Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari yang di bawah, inna rajula, nah itu bagus hadis itu, sunnah ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ramadan falam yakum bina syai'an min asyhar hatta baqiya sab'un, malam ke-23. Faqama bina hatta zahaba tsulutsul lail. Lalu Rasulullah pun di saat Ramadan sisa 6 hari beliau tidak sholat bersama kami. Pada saat Ramadan sisa 5 hari beliau sholat bersama kami. Ini riwayat malam ke-25, 27, 29. Ada yang mengatakan 25, 26, 27. Beliau sholat bersama kami hingga lewat habis tengah malam. Aku pun berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lau nafaltana qiyamah hadihil lailah, bagaimana jika kita sholat hingga habis seluruh waktu malam? Ini pertanyaan Sayyidina Abu Dzar. Kenapa tak sampai subuh sholatnya wahai Rasulullah? Kalau kita, ya Allah, bila berhenti ini? Tengok jam, ya Allah, Ustaz, dah 11.23 tak berhenti lagi. Tak apa, insya Allah. Yang belajar sampai imam selesai ditulis belajar sampai subuh. Tak ada hadis riwayat hadis palsu. Sedikit lagi. Faqala, lalu Nabi pun berkata, inna rajula idza shala ma'al imam hatta yansarifa husibalahu qiyamul lailatin. Sesungguhnya seseorang yang salat bersama imam hingga imam selesai salat, maka akan dianggap baginya salat semalam penuh. Jadi ditulis sepanjang malam. Pada malam berikutnya kata Sayyidina Abu Dzar, itu Rasulullah salat tahajud sampai dekat-dekat sahur. Saya pernah sekali saja yang tahajud tuh dekat-dekat sahur tuh, ketika di Malang tuh sebulan Ramadan di tempat Ustazuna Sufyan Nur tuh, masya Allah, tarawih 3 juz daripada pukul 8 sampai pukul 12. Lepas tuh nanti tahajud pukul 2 sampai subuh. Salat subuhnya itu surah Yunus dengan surah Yusuf. Siang hari baru selesai salat subuh. Tapi sekali itu jalah, lepas itu tanah lagi. Tapi kita ni itulah, santri ni ya Allah, alim. Belum jadi ustaz pun dah alim.
Ustadz mulai Allahu Akbar. Jadi mulai kita sholat. Kita pun juga Allahu Akbar. Lepas itu kita duduk. Kita duduk, tunggu Ustadz. Dah tengok waktu dah setengah jam, baru kita berdiri. Kita berdiri dalam 2-3 menit ya Ustadz dah ruku. Ustadz berdiri sholat daripada pukul 8 sampai pukul 12. Kita ya mujtahid akhir zaman. Sholat berduduk. Sebab tahu hukum sholat sunat berduduk, boleh. Tak apa, kata kawan-kawan. Kalau kita sholat berdiri itu mudarat. Pahala kita sholat duduk lebih besar daripada mudarat. Keluar usul fiqh tuh apa irtikab akhafud daurain. Itulah santri yang pasti itu memang malas lah, malas. Dikatakan kita lah alhamdulillah dah banyak ada yang satu malam satu juz. Nah, di sini pun sering alhamdulillah ada yang jus mangga, ada jus durian. Satu malam satu jus kan, jus tembikai. Sahur buka puasa dah satu jus dah. Insyaallah malam. Okey, satu hadis terakhir. Qumna ma'a Rasulillah, muka surat 36. Sallallahu alaihi wasallam fi syahr Ramadan ila tasalatin wa 20 ila sulutil lailil awal, thumma qumna ma'ahu lailata khamsin wa 20 ila nisfil lail, thumma qumna ma'ahu lailata sabin wa 20 hatta dhananna alla nudrikal falah wa kanu yusammunahu as-sahur. Kami salat bersama Rasulullah pada malam ke-23 Ramadan hingga habis sepertiga malam pertama. Sepertiga malam pertama berarti 4 jam pertama. Kalau di sini daripada pukul 7, 8, 9, pukul 10. Nah, macam kita lah. Nah, kita ikut tarawih malam ke-23 Rasulullah. Jadi ada dalilnya. Tapi itu 3 jam. Maknanya kalau lepas Isya, bisa kita pukul 8. Mulai tarawih pukul berapa? 9, 10, 11, 12. Masih kalah lagi kita. Tsumma qumna ma'ahu lailata khamsin wa 20 ila nisfil lail. Kemudian pada malam ke-25 setengah malam. Tsumma qumna ma'ahu lailata sabin wa 20 pada malam ke-27 itu sampai hampir kami tidak sahur. Nih, salat tarawih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti Allah taala bagi kita panjang umur, sehat afiat, murah rezeki. Nanti insyaallah kita akan lanjutkan tarawih di zaman Abu Bakar dan Umar insyaallah malam yang akan datang. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin ahmada Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin ahmada Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala alihi wa sahbihi ajmain.